Amin. Wa'lam annal akhza birribqi wal lutfi wa izharis syafaqati war rahmati alaihi madarun kabirun indal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari fa alaika bihi. Artinya, wa'lam dan ketahuilah, annal akhza birribqi wal lutfi, bahwasanya memegang dengan kelemah lembutan dan santun, wa izharis syafaqati wa rahmati alaih, dan menampakkan rasa kasih sayang dan rahmat atas ya orang tersebut, madarun kabirun, merupakan salah satu pondasi yang sangat besar, merupakan salah satu kondisi yang sangat bagus, indal amri bil ma'rufi, ketika amar ma'ruf wan nahi anil munkari, dan ketika nahi munkar. Fa'alaika bihi, maka lazimkan atas kamu untuk berpegang pada ya perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi Bapak, Saudara, dalam rangka kita amar ma'ruf nahi munkar, menurut Al-Habib Abdul Al-Haddad yang dijelaskan di dalam kitab ini, ya itu jangan sampai kita lupa untuk selalu berpedoman pada kelemah lembutan. Itu namanya ripik wal lutfi. Ya, jadi kita dalam berdakwah amar ma'ruf nahi munkar tetap harus penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang. Ya, jadi mudah-mudahan insyaallah kalau ini selalu kita lakukan, ya pedoman kita dengan landasan penuh kasih sayang dan kelembutan, insyaallah dakwah kita akan berhasil. Dan Rasulullah berdakwahnya memang seperti itu. Ya, jadi di dalam Al-Qur'an dibilang, walau kunta fazzon ghalizul qalbi lan paddu min haulik. Begitu Allah berfirman. Kalau seandainya engkau wahai Nabi Muhammad punya sifat keras, ya, kemudian enggak punya sifat lemah lembut, sifatnya kasar pada saat berdakwah, maka mungkin mereka akan berpaling daripada kamu, bukan mendekat malah menjauh. Nah, begitulah ya, makanya di dalam metode berdakwah kita harus punya sifat ripik, kita harus punya sifat lemah lembut, kita juga harus punya sifat syafaqah dan rahmat, harus punya sifat kasih sayang kepada siapa? Kepada ya partner kita pada saat kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Wala ta'dil anhu madumta tarju naf'ahu, dan jangan kamu robah ya pada saat kamu sudah berharap mendapatkan kemanfaatannya. Wa husulal maksudi, dan hasil maksud bihi, dengan perbuatan tersebut. Jadi kalau seandainya memang itu ternyata masya Allah manfaatnya cukup besar, bahkan hasil maksud, maka jangan dirubah ya metode berdakwah dengan kelemah lembutan dan penuh kasih sayang, jangan dirubah ya, karena insya Allah itu akan banyak manfaatnya dan akan hasil maksud. Wafil hadithi, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kana ar-ribqu fi syai'in illa zanahu wa ma nuzi'a min syai'in illa shanahu. Tidaklah selama kelemah lembutan di dalam segala sesuatu itu diterapkan kecuali akan mendapatkan hasil yang bagus, dan selama itu dicabut dari segala sesuatu maka akan mencacatkan. Tuh, makanya kata Nabi, udah kelemah lembutan itu penting sekali. Makanya Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, senantiasa membawa rahmat dan kasih sayang buat seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Nah, jadi kelemah lembutan itu penting sekali. Insyaallah ya Islam akan semakin dikenal di mana-mana selama sifat ripik dan kelemah lembutan itu ada. Namun kalau itu sudah dicabut, maka yang ada adalah kelalaian dan ketidakberhasilan di dalam berdakwah. Wa warada aidon, dan telah datang juga keterangan hadis,
annahu bahwasanya la ya'muru bil ma'rufi, tidaklah seseorang melaksanakan amar ma'ruf, wa yanha 'anil munkari, dan seseorang itu mencegah daripada kemungkaran, illa rafiqun, kecuali dia senantiasa lemah lembut, fima ya'muru bihi, dengan apa yang dia laksanakannya, raqiqun fima yanha anhu, termasuk juga lemah lembut dari apa yang dia larang atasnya. Tuh, jadi amar ma'ruf nahi munkar kata Nabi itu harus selalu diliputi dengan kelemah lembutan. Wa kadzalika, begitu juga yan bagi lil insani, seyogyanya bagi setiap manusia, ayyakuna amilan bima ya'muru bihi mujtaniban lima yanha anhu. Jadi sebaiknya bagi setiap manusia dia harus selalu melakukan apa yang ia perintahkan dan mencegah dari apa yang dia larang. Jadi kita sebagai orang yang amar ma'ruf nahi munkar itu harus memberikan contoh. Kalau kita memerintahkan terhadap sesuatu, ya kita harus mengerjakannya. Kalau kita melarang terhadap sesuatu, ya kita harus menjauhkannya. Ya, itu termasuk contoh. Jangan kita memerintahkan orang tapi kita tidak melaksanakannya. Kita melarang orang untuk berbuat-berbuat tersebut tetapi kita melaksanakannya. Tuh. Jadi la tanha an khuluqin wa ta'tiya mistahu arun 'alaika iza fa'al ta'zimu. Itu di dalam satu syair begitu. Jadi ya, kamu melarang orang untuk berbuat ini, berbuat itu tapi kamu melakukannya. Celak sekali, jelek sekali apabila kamu diketahui. Ya, jadi memerintahkan orang untuk tahajud, dia enggak pernah tahajud. Ya, memerintahkan orang untuk berpuasa di bulan Rajab tapi dia kagak puasa. Ya, kita dilarang untuk berbuat dosa maksiat main judi, dia main judi mulu. Ya, nah ini arun 'alaika, sangat jelek sekali. Ya, jadi artinya sebagai salah satu contoh ya kita dulu, ya itu amar ma'ruf nahi munkar begitu. Kita memerintahkan sesuatu ya kita dulu kerjain. Makanya kata Tuan Guru Bapak Kiai Haji Bunyamin ya Muhammad, beliau bilang begitu, kita jangan cuma merintah doang, kerjain dulu. Kalau kita ngerjain baru kita merintahin orang. Ya, jangan ngelarang mulu, tinggalin dulu baru kita. Ini kadang-kadang kita kalau di depan podium udah kayak paling pinter kita. Ya, orang kita ya perintahkan begini-begini, tapi ingat kita udah ngerjain belum? Masya Allah, tuh beliau begitu pesennya. Makanya kita kalau memerintahkan seseorang, kita ngukur diri dulu, nih gue udah ngerjain belum ya? Kalau gue belum ngerjain, jangan dulu dah. Tuh kata mu'alim begitu. Ya, jadi jangan sampai kita cuma nyuruh-nyuruh doang. Ya, sholat jamaah, dirinya nggak pernah sholat jamaah. Iya, ceramah sih pinter, orang disuruh jamaah, dia sendiri nggak jamaah. Ya, nah itu malu kata Kiai Bunyamin tuh begitu. Ya, kita kalau ya ini haram nggak boleh, ini dosa maksiat jangan dikerjain. Dia ternyata di situ. Ya, ini na'udzubillah min zalik. Ya, makanya salah satu etika orang yang amar ma'ruf nahi munkar mestinya begitu ya. Jadi hendaklah kita selalu melaksanakan apa yang kita akan perintahkan. Orang kita suruh tahajud, bangun tahajud malam-malam, ente tahajud kagak, gue kesiangan mulu. Nah begitu, ya udah ngomong jangan begitu, udah diem aja dulu, belum mampu ente. Nah, seperti itu. Sebab kita bukan seperti tukang ya ini kenek di bis, kampung rambutan, kampung rambutan. Ya, begitu. Orang pada masuk semuanya, dia kagak ngikut. Ya, nah seperti itu. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Masih kosong. Udah pada penuh, dia kagak ada di situ. Tuh yang tadi mana tuh? Kagak ada, dia masih ada di kampung rambutan. Seperti itu. Ya, jadi kita bukan tukang obat, Bapak Saudara. Tapi kita harus memberikan contoh. Makanya Nabi itu berdakwah dengan akhlak. Contohnya dulu, Nabi contohkan. Makanya Nabi itu kalau berdakwah, Masya Allah, dicontohin dulu.
dicontohin dulu. Ya, makanya bicara itu paling susah sama paling berat. Ya, seorang khatib berat, Bapak Saudara, jangan disangka enak khatib. Ya, emang enak dalam ya mimbar itu, ya apa aja dibilang, tapi apa yang disampaikan dikerjain enggak? Nah, begitu. Dikerjain enggak tuh? Kalau enggak, arun alaika. Tuh, arun alaika. Tercela banget tuh orang. Nah, na'udzubillah min zalik. Makanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad ya menjelaskan seperti itu. Makanya bukan dijadikan bangga-bangga, Pak. Jangan dibangga-banggakan. Berat itu hukumnya. Ya, makanya kalau udah ditunjuk jadi khatib itu Masya Allah akhlak kita dijaga benar. Ya, dipelihara benar. Itu akhlak yang paling penting. Ya, akhlak yang paling penting. Jangankan jadi khatib, jadi muazzin aja juga udah berat. Ya, jadi muazzin aja udah berat tuh. Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita ya masih belum bisa, tolonglah ngukur diri, introspeksi. Ya, makanya sering saya katakan, ya para khatib, para imam, para muazzin, ya itu tolong akhlaknya dijaga. Ya, jalan pagi dengkul masih pada kelihatan, tolong dijaga. Ya, nah seperti itu, masih angkat kaki di warteg padahal khatib, ya. Nah, seperti itu. Ini yang begini-begini kadang-kadang kurang diperhatiin, ya. Jadi, ya hanya pandai bicara namun mengamalkannya agak susah. Nah, ini makanya kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ayyakuna 'amilan bima ya'muru bihi mujtaniban lima yanha anhu fa innahu yakunu likalamihi waqa'un fil qulubi wa haibatun fis suduri. Tuh, jadi hendaknya ya sebaiknya bagi manusia hendaklah dia melakukan apa yang ia perintahkan, menjauhkan apa yang ia larang. Maka sesungguhnya dalam omongannya itu benar-benar waqa' fil qulub, akan tersentuh di dalam hati, wa haibatun fis sudur, dan menjadi haibah, satu kewibawaan di dalam dadanya. Tuh, jadi itu menjadi satu muru'ah, satu kewibawaan yang mesti ada, haibahnya mesti ada di dalam hati sanubari mereka semuanya. Wa qad wa'adal wa'idus syadid, dan sungguh sudah ada ancaman yang sangat berat, fi hakiman ya'mur bil khairi, pada hak orang yang memerintahkan kebaikan, wala ya'tihi, namun dia tidak melaksanakannya, wa yanha, dan mereka mencegah anisyari, dari kejahatan, wa ya'tihi, sementara dia melakukannya. Itu ancamannya berat. Ya, ancaman berat bagi siapa? Bagi orang yang memerintahkan namun dia ya apa? Tidak melaksanakannya. Kemudian bagi orang yang mencegah daripada kejahatan namun dia melaksanakannya. Ya, itu berat sekali. Ya, makanya disebut ya ada al-wa'id asy-syadid, ancaman yang sangat berat. Mudah-mudahan Allah lindungin kita semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Wa hadza huwal afdalu wal aula, ini yang paling afdal, ini yang paling utama. Wa illa, kalau seandainya tidak, fa'alal insani, maka kewajiban bagi manusia, ayyamura, untuk memerintahkan, wa yanha, dan mencegah, wa in kana ghaira amilin, sekalipun dia belum bisa melakukan, bima yad'u ilaihi, dengan apa yang pernah ia ajak dan perintahkan. Fa innal alima, maka sesungguhnya orang yang alim, allazi la ya'malu bi ilmihi, namun dia tidak mengamalkan ilmunya, wa la yu'allimuhun nasa, dan dia tidak akan mengajarkan kepada orang lain, akhassa halan wa asyadda iqaban, maka itu paling jelek kondisinya dan paling berat siksaannya. Minal ladzi ya'lamu, dari orang yang tahu, wala ya'malu, dan juga tidak mengamalkannya. Makanya orang yang punya ilmu kagak ngamalin, kagak ngajarin, itu nanti siksaannya lebih berat kebanding daripada orang yang memang tidak tahu. Nah, seperti itu. Makanya orang alim, Pak, orang yang punya ilmu, tapi dengan ilmunya dia tidak amalin, bahkan dia tidak ngajarin kepada orang lain, itu kondisi yang tidak baik.
bahkan dia akan mendapatkan azab yang lebih berat. Tuh, karena dia tahu, dia punya ilmu, ya, dikagamalin, udah gitu enggak diajarin lagi sama orang lain. Nah, itu asyadda azaban, azabnya lebih berat. Ya, kebanding daripada orang yang tidak tahu. Ya, seperti itu. Masya Allah, itu ancaman buat mereka, orang-orang yang tahu, namun dia tidak mau mengamalkan ilmunya, bahkan tidak mengajarkan kebenaran kepada orang lain. Wallahu a'lam. Dan Allah yang lebih tahu. Wahdharu ma'asyiral ikhwan. Dan hati-hatilah, wahai segenap saudara-saudaraku, arsyadakumullahu minal mudahanati, semoga Allah memberikan petunjuk, jangan sampai punya penyakit mudahanah sebagai penjilat fiddini di dalam agama. Tuh, jangan sampai kita menjadi manusia-manusia penjilat dengan agama, hanya ingin ya apa? Ya modal supaya banyak harta, pangkat, jabatan yang didudukinya. Dikagak mikirin agamanya, itu namanya mudahanah. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Ya, banyak orang-orang yang agamanya dijadikan hanya untuk ya pangkat jabatan. Setelah dia punya pangkat jabatan yang tinggi, dia tidak mau tahu agamanya diapain kayak sama orang lain, dipora-pora aja. Yang penting aman kedudukan saya, pangkat jabatan, gaji sudah cukup enak, makanya saya ya diem-diem aja. Itu namanya mudahanah, penjilat-penjilat agama. Nauzubillah min zalik. Ya, itu bahaya Bapak Saudara. Makanya kalau ada orang-orang yang punya kedudukan jabatan tapi dikorbankan agamanya, itu bahaya sekali. Ya, kita jangan sampai ya agama dijadikan sebagai ya kesenangan hidup kita di dunia dengan harta, pangkat dan jabatan. Tuh, itu kata Al Habib Abdul Ahadat namanya mudahana. Mudahana itu masya Allah berat sekali. Nih dijelaskan apa sih artinya mudahana. Wa maknaha, artinya mudahana penjilat penjilat agama, ayas kutal insanu, ya manusia itu meneng baik, diem aja. Anil amri bil ma'rufi, terkait tentang amar ma'ruf, wan nahi anil munkari, dan tentang nahi munkar. Pokoknya amar ma'ruf nahi munkar di diem aja. Ya, wa an qaulil haqqi, dan terkait mengucapkan kebenaran. Tuh, mengucapkan kebenaran itu berat banget sama dia. Ya, wa kalimatil adli, dan kalimat keadilan. Tuh, jadi untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan bagi dia berat sekali. Dia lebih baik memilih diam kebanding daripada bicara untuk menyatakan kebenaran dan keadilan. Kenapa? Kata Al-Habib Abdul Haddad, tom'an bin nasi, karena berharap punya keinginan, harapan di masyarakat. Wa tawakku'an lima yahsul minhum, dan ada harapan sesuatu yang didapatkan dan dihasilkan dari masyarakat. Apa yang didapatkan dari masyarakat dengan sebab dia sukut, diem aja, enggak mau amar ma'ruf nahi munkar, dia tidak mau menyebarkan perkataan yang benar dan keadilan, ya min jahin. Karena kalau didiem aja, insya Allah dapat pangkat au malin, atau dapat harta au hazin min huzuzid dunya, atau bagian daripada bagian-bagian dunia. Itu namanya mudahana. Orang yang diam aja pora-pora. Emang mereka pada kagak tahu apa tuh? Ya, agama Islam begini, begini, begitu, begitu. Ya, bahkan banyak sekali umat Islam yang dirugikan, apakah mereka enggak tahu? Bukan mereka enggak tahu, tapi mereka diam semuanya. Ya, mereka sukut. Mereka diam, enggak mau amar ma'ruf nahi munkar, enggak mau menyuarakan kebenaran, enggak mau menyuarakan yang namanya keadilan. Nah, orang yang begini di dalam kitab yang sedang kita baca namanya mudahana. Ya, penjilat agama. Nah, itu bahaya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Berat Bapak Saudara. Jangan dibilang enak-enak aja. Ya, berat itu. Ya, ini termasuk namanya
mudahanah. Ya, jelas sekali pengertiannya begitu. Karena harapannya supaya aman, pangkat jabatannya aman, harta aman, dapat bagian daripada dunia. Kalau dibicara digeser. Tuh, kalau bicara dia digeser. Dari satu pangkat yang enak digeser. Lu jangan di sini dah deh. Ya, dah sana aja dah. Nah, kalau kagak dicabut kepangkatannya mungkin digeser. Sekarang orang pada takut. Udah jaga aman aja dah, yang penting aman, aman. Udah begitu pada. Ya, Masya Allah berat Bapak Saudara. Itu namanya mudahana, mudahana. Ya, mereka harus bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai mereka ya diam-diam saja, enggak mau menyuarakan kebenaran. Hati-hati. Kalau orang yang punya kompeten untuk menyatakan kebenaran, ya, keadilan, namun didiam saja, nah itu nanti tanggung jawabnya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut ya mudahanah. Na'udzubillah min dzalik. Faqallama fa'ala dzalika, maka sedikit banget tuh yang melakukan hal tersebut, ahadun, ya seseorang, illa azallahullahu wa ahanahu, kecuali orang itu nanti akan direndahkan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, nanti Allah akan rendahkan mereka. Ya emang di dunia mah enak deh. Ya jabatannya aman, kedudukannya aman, gajinya gede. Ya, tapi dia enggak mau menyuarakan kebenaran buat rakyat. Nanti akan direndahkan dan akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasallatu alaihin nas, dan ya manusia akan menguasai atasnya. Wa harrama mayarjuhu mimma fi aidihim, dan Allah akan haramkan dari apa yang diharapkan dari apa yang ada di tangan mereka sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Nah nanti baru ya wa amal ya mudaroh, ya, ada lagi nanti madarot, ya, ada mudahana, ada mudarot, ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya, manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli waliwalidayya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdai wa fi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansharihu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa limuallimina waliman lahu haqqun alaina waliman ahabba wa ahsana ilaina walil hadirina walika patil muslimina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan bi hurmati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, kami mengingatkan, kami mengundang, insyaallah tanggal 13 hari Ahad yang akan datang, bahwa di Masjid Jami' At-Taqwa akan dilaksanakan peringatan Isra Mi'raj. Insyaallah akan dihadiri oleh Kiai Haji Munawir Asli, dan juga kita telah mengundang yaitu Gubernur Anies Baswedan. Mudah-mudahan beliau dapat hadir dalam pelaksanaan Isra Mi'raj tersebut. Kepada para jamaah, kami harapkan nanti kehadirannya, dan apabila ada yang ingin berpartisipasi membantu kegiatan tersebut, panitia dan DKM masih dengan sangat terbuka menerima uluran tangan daripada jamaah semuanya. Terima kasih. Mungkin yang hari ini tidak megang, tidak niat, dipersilakan, sudah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.